أوكي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan dan pembahasan risalah Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Dan saya melihat sangat sulit untuk menamatkan dan menyelesaikan risalah yang sesungguhnya jika kita membaca kalimat-kalimat beliau, kita tentu mendapatkan banyak sekali manfaat. Namun karena ini adalah sesi yang terakhir dan waktu yang sangat sedikit, sementara yang dibahas masih terlalu banyak, maka saya ingin mengambil cuplikan bagian-bagian yang terpenting yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbaliyyu rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau ini, agar meskipun kita tidak menamatkan membaca risalah ini, namun kita bisa memahami dan mengambil faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau, dan kita bisa membedakan mana ilmu yang bermanfaat dan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan bahkan memudaratkan. Sebelumnya telah kita jelaskan pula bahwa ahlul ra'i, mereka yang lebih mengutamakan berdalil dengan al-ara wal-uqul, dengan akal, dengan qiyasat, sehingga mereka fanatik kepada fikih-fikih mereka dari ashabul ra'i, yang sesungguhnya imam mereka Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala tidak berjalan di atas jalan ini, disebabkan karena beliau mengikuti hawa nafsu. Telah kita sebutkan sebagian dari ucapan Abu Hanifah yang menunjukkan sikap beliau berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Namun disebabkan karena kurangnya dalil-dalil yang sampai kepada Abu Hanifah, yang menyebabkan beliau seringkali mengeluarkan hukum-hukum dan beristimbal terhadap dalil-dalil dengan qiyas, yang menyebabkan fatwa-fatwa beliau bertentangan dengan dalil-dalil yang tidak sampai kepadanya. Maka dalam hal ini beliau diberikan uzur. Adapun para pengikutnya yang ta'assub, yang fanatik kepada madhabnya, maka tidak diberikan uzur pada saat mereka mengetahui dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kemudian mereka lebih memilih pendapat
dari madhab mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan kullu hadithin khalafa madhabana wa huwa imma muawwalun wa imma mansukh, wa huwa imma mansukh wa imma muawwal. Setiap hadis yang menyelisihi madhab kami, maka ada kemungkinan hadis itu mansukh, telah terhapus hukumnya, atau difahami dengan makna yang lain, ditakwil dengan makna yang lain. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabiullah Isa alaihi salam apabila dia turun di akhir zaman, maka dia membawa madhab Abu Hanifah, madhab Hanafiyah, saking ta'assubnya mereka kepada madhab tersebut. Dan ini semua merupakan penyimpangan yang menyelisihi kitab Allah dan sunnah dan madhab salaf. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, khudu minal ra'i ma yuafiqu man kana qablakum فإنهم كانوا أعلم منكم فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمبلله dari ra'yu, dari pendapat yang sejalan dengan pendapatnya orang-orang sebelum kalian, yakni dari ulama as-salaf. Karena sesungguhnya mereka lebih berilmu dari kalian. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang beramal dengan amalannya penduduk Madinah. Apakah seorang diperbolehkan berdalil dengan amalan Ahlul Madinah? Namun mayoritas para ulama mereka berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun menyelisihi amalan Ahlul Madinah. Dan termasuk di antara ilmu yang diingkari oleh para ulama as-salaf, disebabkan karena ini sesuatu yang baru muncul setelah berlalunya zaman yang terbaik dari zaman as-salaf. Termasuk yang diingkari oleh para imam salaf adalah al-jidal wal-khisam al-mira fi masail al-halal wal-haram, berdebat dalam permasalahan-permasalahan yang halal dan yang haram, lalu menyibukkan diri dengan perdebatan yang menyebabkan mereka tersibukkan dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Menghabiskan waktu mereka dengan perdebatan. Seakan-akan mereka tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk berdebat. Kecuali untuk jidal. Dalam keadaan dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah dan amalan para ulama as-salaf, mereka menghindari jidal, menghindari perdebatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumun khasimun." Ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah tersesat satu kaum setelah sebelumnya mereka mendapatkan hidayah, lalu kemudian mereka tersesat disebabkan karena mereka diberi al-jadal, kepandaian berdebat, ya, pembuka perdebatan antara satu madhab dengan madhab yang lain, dan menyibukkan diri dengan perdebatan tersebut. Maka ini merupakan hal yang tercela. Berkata sebagian para ulama as-salaf, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan
fataha lahu bab al-amal wa aghlaqa anhu bab al-jadal wa idza arada Allah bi'abdin sharra aghlaqa anhu bab al-amal wa fataha lahu bab al-jadal. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya pintu amal. Dia semangat beramal, belajar, lalu dia mengamalkan ilmunya. Menuntut ilmu, tatkala dia mengetahui ini wajib, ini sunnah, maka dia berusaha untuk mengamalkan. Maka ini yang terpuji. Ini tanda kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup darinya pintu perdebatan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada seseorang, maka Allah menutup darinya pintu beramal. Malas mengamalkan apa yang telah diketahui, dan Allah membuka baginya pintu perdebatan. Pintu perdebatan. Dia belajar, lalu dia mencari orang untuk melakukan perdebatan. Sibuk dengan hal tersebut. Alangkah baiknya kalau dia belajar, lalu kemudian dia menyibukkan diri untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, al-mira, al-jidal, al-khisam, yang ini semua dalam merupakan istilah dengan makna yang sama, perdebatan, merupakan hal yang tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Dan para ulama mengecualikan dibolehkannya perdebatan tersebut, diperbolehkannya perdebatan dengan tujuan adzabbu anis sunnah, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Illa alladhina zalamu minhum. Jangan kalian berjidal, berdebat dengan ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Kecuali dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Yang dimaksud perdebatan dengan tujuan adzabbu 'anis sunnah, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu diriwayatkan dari para ulama ussalaf, mereka memiliki munazarat, ada perdebatan-perdebatan. Namun perdebatan tersebut tujuannya adalah membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menghadapi ahlul bid'ah, menghadapi ahlul ahwa. Naam, seperti diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula Abdul Aziz Al-Kinani, dalam bahkan ditulis dalam risalah yang masyhur Al-Haidah, berdebat dengan Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi. Demikian pula munadharat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini semua tujuannya adalah adzabbu 'anis sunnah, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min babil hajah. Ya, karena memang dibutuhkan hal tersebut. Bukan sesuatu yang dicari-cari. Ya. Oleh karena itu perdebatan mereka di hadapan penguasa. Penguasa yang menentukan mimbab ad-difa' 'anis sunnah wa raddil batil. Membela sunnah dan membantah kebatilan. Ya, sekaligus memberi nasihat kepada penguasa pada zaman itu. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Adapun membuka dialog-dialog, perdebatan, naam, dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa, sebagaimana yang kita saksikan dalam banyak tempat,
membuka seminar atau dengan bahasa yang lain, yang ini berbicara 15 menit. Dari pihak ini berbicara 15 menit. Yang ini berbicara 15 menit, dari ahlul bid'ah, syubuhatnya 20. Lalu kemudian ini diberi kesempatan berbicara 15 menit, gimana bisa membantah syubuhat yang 20 ini? Ya, dia sudah menyebarkan syubuhatnya, mungkin dia hanya bisa membantah satu atau dua. Maka yang seperti ini para ulama melarang. Dan kemudaratannya lebih besar. Yang wajib adalah bayanul haq. Menjelaskan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi wasat al-jannah atau fi rabad al-jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqa. Aku menjamin seseorang mendapatkan rumah di dalam al-jannah, di dalam surga, bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ada yang datang kepada beliau bertanya, ar-rajulu yakunu aliman bisunan yujadilu anha, seseorang mengerti, berilmu tentang sunnah, bolehkah dia berdebat? Bolehkah dia berdebat dengan orang lain? Karena dia memiliki ilmu sunnah. Kata Imam Malik, la, jangan. Walakin yukhbiru bisunnah, fa in qabila minhu wa illa sakat. Akan tetapi hendaknya dia mengabarkan, memberitakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyampaikan sunnah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Namun kalau tidak, sudah dia diam, biarkan. Jangan diajak berdebat. Beliau juga mengatakan, al-mira'u wal-jidalu fil-ilm yadhabu binuril ilm. Berdebat dalam dalam permasalahan ilmu itu akan menghilangkan cahaya ilmu seseorang. Beliau juga mengatakan, al-mira'u fil-ilm yuqassil qalba wa yurithu ad-daghn. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, berdebat dalam permasalahan-permasalahan ilmiah itu mengeraskan hati dan akan mewariskan kedengkian. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimahumullah termasuk diantara yang dibenci oleh para ulama ussalaf. Nah, mereka tidak senang berbicara dengan pembicaraan yang panjang lebar yang dibangun di atas al-jidal wal-mira, dengan perdebatan. Lalu kemudian menyebabkan mereka tidak mendapatkan manfaat dari perdebatan tersebut. Perkataan para ulama ussalaf sedikit, tapi penuh hikmah. Dan memiliki kandungan yang sangat bernilai. Ini kalam ussalaf. Akan tetapi, kalam al-khalaf, perkataannya al-khalaf, omongannya banyak, untuk mengambil faedah sulit. Ya. Omongannya banyak, pandai sekali mengatur kalimat-kalimatnya. Namun kadang-kadang kita tidak bisa mengambil faedah. Kata beliau, wa ma takallama man takallama wa tawassa'a man tawassa'a ba'dahum bi ikhtisasihi bi 'ilmin dunahum walakin hubban lil kalami wa qillati wara. كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورأهم فتكلموا. Kata beliau, tidaklah seseorang berbicara dan tidaklah seseorang meluaskan pembicaraannya panjang lebar, dia menjelaskan setelah para ulama ussalaf. Ya. Setelah para ulama ussalaf, itu disebabkan karena ilmu yang mereka miliki. Maksud beliau, bukan berarti orang semakin banyak omongannya, semakin banyak ilmunya.
Para ulama ussalaf dahulu, sedikit omongan bukan berarti sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Orang-orang setelahnya, mereka banyak berbicara, bukan berarti banyaknya ilmu yang mereka miliki. Namun para ulama ussalaf, mengapa mereka tidak panjang lebar dalam menjelaskan sesuatu? Ya. Mengapa? Disebabkan karena sikap wara' mereka. Sikap wara'nya para ulama ussalaf. Man kathura kalamuhu, kathura khata'uhu. Man kathura khata'uhu, kathura dzunubuhu. Wa man kathura dzunubuhu, kana fi an-nar awla bih. Siapa yang banyak bicaranya, akan banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, neraka lebih pantas untuk melahapnya. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, tidaklah orang-orang setelah zaman salaf, mereka panjang lebar berbicara, ya, bukan disebabkan karena mereka memiliki ilmu yang lebih banyak. Walakin hubban lil kalam wa qillati wara'. Namun disebabkan karena senangnya mereka berbicara, ngomong, dan sedikitnya sikap wara' pada mereka. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri, beliau mendengarkan ada satu kaum mereka berdebat antara satu dengan yang lainnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, mereka ini adalah kaum yang sudah bosan beribadah. Bosan ibadah, ya. Sehingga ringan ucapannya. Terus berbicara. Dan sedikit wara' mereka, akhirnya mereka berani berbicara. Takallam. Perhatikan ucapan-ucapan para ulama ussalaf. Buka kitab-kitab para ulama ussalaf. Ucapan mereka itu sedikit-sedikit. Sedikit. Sedikit akan tetapi subhanallah. Satu kalimat itu bermanfaat. Mengapa demikian? Karena ilmu mereka dipengaruhi dengan ilmu yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Al-Quranul Karim bahasanya ringkas, singkat. Akan tetapi kandungannya yang luar biasa. Ya, sangat banyak sekali. Nah, Al-Quranul Karim yang terkandung di dalamnya 30 juz. Ketika para ulama menafsirkan, panjang lebar mereka menafsirkan. Subhanallah, banyak sekali manfaat, hukum, fawaid, nasihat, ibrah, pelajaran yang diambil. Nah, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal fasaha, balaghah, tentu lebih sempurna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun." Walakum fil qisasi hayatun, misalnya. Dan bagi kalian dalam hukum qisas, dalam penerapan hukum qisas akan memberi kehidupan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian mereka membuat satu kaidah. Kaidahnya al-qatlu anfa lil qatl. Al-qatlu anfa lil qatl. Dengan membunuh itu bisa menyebabkan hilangnya pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Kata para ulama, ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik, jauh lebih indah. Walakum fil qisasi hayatun. Ya, bagi kalian dalam hukum qisas itu ada hayat, kehidupan. Kalau diterapkan hukum qisas, apa berani seorang seenaknya membunuh? Seorang tidak akan berani, takut. Mau membunuh, akan terkena hukum qisas. Akhirnya memberi kehidupan, iya kan? Akan kurang pembunuhan. Al-qatlu anfalil qatli. Membunuh menyebabkan hilangnya pembunuhan. Yani maksudnya dengan hukum qisas akan menghilangkan terjadinya pembunuhan. Nah, di sini disebutkan pembunuhan diakhiri dengan pembunuhan. Al-qatlu al-qatl. Ungkapan ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan pembunuhan diakhiri dengan kehidupan, hayat. Orang yang mengerti bahasa Arab, terkhusus ilmu balaghah, dia akan melihat
ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian indahnya. Walakum fil qisasi hayatun. Ya ulil albab. Ya, jadi kalimat yang demikian ringkas namun memiliki makna yang sangat berbobot. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Yang dimaksud jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun maknanya sangat padat, berbobot. Ya, sangat padat sekali. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saja luar biasa. Dalam setiap permasalahan ilmu, dalam setiap bab mesti ada sangkut pautnya dengan permasalahan niat yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Subhanallah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas ketika beliau menghibur Abu Umair yang burungnya meninggal. Dia memiliki seekor burung. Suatu ketika burungnya meninggal, maka dia bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghiburnya. Ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh an-nughair, si burung kecil ini? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair? Ada sebagian mengatakan, apa sih faedahnya para ulama ulhadith kok menukil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair? Apa faedahnya? Mereka menganggap bahwa yang seperti ini enggak usah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun kata para ulama, justru dari ucapan ini banyak sekali faedah yang terkandung di dalamnya. Sampai mereka menyebutkan 70 lebih faedah hanya dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair? Subhanallah, ini sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para ulama ussalaf, ilmu mereka warisan dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan mereka sedikit. Coba buka kitab-kitab para ulama, kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, ucapan-ucapan para ulama ussalaf sedikit, tapi berbobot. Buka Musannaf Ibn Abdul Razzaq Ibn Hammam Ibn Nafi' Abu Bakar As-San'ani. Buka Musannaf Ibn Abi Syaibah. Di situ banyak sekali disebutkan riwayat-riwayat dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, kalimat-kalimat yang ringkas namun sangat bermanfaat. Para orang yang datang setelah mereka banyak ngomong. Orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam, yang sok merasa pandai dengan ilmu yang telah mereka pelajari, ilmu kalam, ilmu filsafat, mereka menganggap bahwa ilmu mereka lebih banyak daripada ilmunya para ulama salaf. Kadang-kadang muncul istilah al-hasyawiyah. Mereka menuduh ulama salaf itu hasyawiyah. Apa maksudnya hasyawiyah? Orang-orang tidak punya pemahaman. Pemahamannya dangkal. Hanya bisa mengatakan qala Allahu qala Rasuluhu. Hanya bisa mengatakan berfirman Allah, bersabda Rasulullah. Ya itulah ilmu. Kalian enggak bisa. Ya. Kalian hanya bisa berpikir dengan akal kalian yang rendah, yang tidak dibarengi dengan cahaya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga omongan kalian banyak tapi enggak ada faedahnya. Ya, yang ada bahkan kemudaratan. Nah, berkata Mahdi bin Maimun, aku mendengarkan Muhammad bin Sirin, wa ma ra'ahu rajulun fafatinalah. Dan tatkala dia, ada seorang melihatnya, maka faham Muhammad bin Sirin. Faqala inni a'lamu ma yurid, inni law aradtu an umarika aw an umariyaka kuntu aliman bi abwabil mira. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ana a'lamu bil mira'i minka walakinni la umari.
Kata Muhammad bin Sirin, aku ini lebih mengerti. Kalau ingin berdebat denganmu, saya bisa. Tapi saya enggak mau berdebat denganmu. Saya tidak ingin berdebat denganmu. Menghabiskan waktu. Berkata Ibrahim bin Yazid, An-Nakhai ma khasamtu qat. Saya tidak pernah berdebat sama sekali. Demikian pula Abdul Karim Al-Jazari, beliau mengatakan, ma khasama wari'un qattu. Seorang yang memiliki sikap wara' tidak pernah berdebat. Tidak pernah berdebat. Nah, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, idha sami'tal mira' fa'aqsir. Wa qala man ja'ala dinahu gharban lil khusumat akthara tanaqqul. Apabila engkau mendengarkan perdebatan, tahan dirimu. Jangan engkau mengajaknya. Menghindar. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang menjadikan agamanya menjadi bahan perdebatan, dia akan suka berpindah-pindah keyakinan. Ya, dia akan suka berpindah-pindah keyakinan. Ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Dia mengatakan, saya ingin berdebat dengan. Kata Imam Malik, kalau saya menang gimana? Ya, saya ikut kamu. Kalau kamu yang menang gimana? Ya, kamu ikut saya. Kalau datang orang lain berdebat denganmu, lalu dia mengalahkan kamu gimana? Ya, kita ikut dia lagi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu agama, bukan berpindah-pindah keyakinan. Al-haq wahidun la yatahaddad wa la yatajazza. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Kalau seorang menjadikan agama ini hanya untuk menjadi bahan perdebatan, ketemu dengan orang Syiah Rafidhah, pandai berdebat, jadi Rafidhah dia. Ketemu dengan seorang Khawarij, dia berdebat, kalah dia, jadi Khawarij. Apa seperti itu agama Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad futina katsirun min al-mutaakhirin bihadza. Ya, kata beliau, banyak orang-orang belakangan ini terfitnah dengan perdebatan ini. Wa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidalu wa qisamuhu fi masailid din fa huwa a'lamu mimman laysa kadhalik. Mereka menyangka orang yang paling banyak omongannya, paling banyak berdebatnya dalam permasalahan agama, mereka menganggap orang ini lebih berilmu dari orang yang tidak pernah berdebat. Sangka, oh ini masya Allah, buka seminar di sini, ya, menantang sana sini, semangat kalau dalam perdebatan. Disangka itulah ilmu. Kata beliau, hadza jahlun ma'bun. Inilah kejahilan yang sebenarnya. Semata-mata kejahilan. Wanzur ila kabir as-sahabah wa ulama'ihim. Lihat bagaimana para pembesar, para sahabat, para ulama'nya mereka, Abu Bakar, Umar, Ali, Mu'ad, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, bagaimana mereka? Kalamuhum aqallu min kalam Ibn Abbas wa hum a'lamu minhu. Ucapan mereka, para pembesar, para sahabat kibar, ucapan mereka lebih sedikit dari ucapan Ibnu Abbas. Meskipun Ibnu Abbas juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ucapan Abu Bakar, Umar dan yang lainnya itu lebih sedikit dari ucapan Ibnu Abbas. Padahal mereka, Abu Bakar As-Siddiq, lebih berilmu dari Ibnu Abbas. Lebih berilmu dari Ibnu Abbas. Dan itu diketahui seluruh para sahabat. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, beliau berkhutbah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, "Inna Allah azza wa jalla khayyara 'abdan baina ay yu'tiyahu zahrata ad-dunya wa baina ma 'indallah, fakhtara al-'abdu ma 'indallah." Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada seorang hamba antara kenikmatan dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda beliau ini, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Yang lain enggak ada yang nangis. Bagi mereka ini biasa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar As-Siddiq nangis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, fa ajibna li bukai. Kami heran mengapa Abu Bakar As-Siddiq menangis.
Mengapa beliau menangis? Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, fadainaka bi abaina wa ummahatina. Kami menebusmu dengan ayah dan ibu kami. Ini penegasan dari Abu Bakar As-Siddiq yang menunjukkan pemahaman beliau yang sangat dalam dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang dimaksud hamba di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang dimaksud ketika Rasulullah memilih apa yang ada di sisi Allah, ini alamat yang menunjukkan semakin dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Abu Bakar menangis? Karena beliau sedih akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipahami oleh para sahabat yang lain. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, wa kana Abu Bakrin a'lamana. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling berilmu di antara kita. Tapi ucapannya sedikit. Bukan berarti karena beliau memiliki ilmu yang sedikit. Wa kadzalika kalamu tabi'in akthar min kalamis sahabah was sahabatu a'lamu minhum. Demikian pula tabi'in, ucapannya tabi'in lebih banyak dari ucapan para sahabat, tapi para sahabat lebih berilmu dari mereka. Wa kadzalika tabi'ut tabi'in kalamuhum akthar min kalamit tabi'in wat tabi'una a'lamu minhum. Demikian pula tabi'ut tabi'in, ucapannya lebih banyak dibandingkan ucapannya kaum tabi'in, namun tabi'in lebih berilmu daripada tabi'ut tabi'in. Lalu kata beliau, falaysa al-ilmu bikathratir riwayah wala bikathratil maqal walakinahu nurun yuqdhafu fil qalbi yafhamu bihi al-'abdul haqqo wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil wa yu'abbiru 'an dhalika bi'ibaratin wajizatin muhassilatin lil maqasid. Ilmu itu bukan banyak riwayat. Ilmu itu bukan banyak bicara. Kalau ilmu itu banyak bicara, wah. Soekarno kalau berkhutbah bisa berjam-jam katanya. Hah? Bisa berjam-jam. Orang sekarang lebih pandai berorasi, lebih pandai berbicara. Namun ilmu bukan banyak bicara. Akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam hati, yang dengannya seorang hamba memahami kebenaran. Itulah ilmu. Yang dengannya dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, lalu kemudian dia mengungkapkan dengan ungkapan yang ringkas, ya. Ringkas tapi jelas. Ini ungkapan para ulama ussalaf. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan jawami'ul kalim wa ikhtasara lahul kalam ikhtisaran. Kalimat beliau ringkas akan tetapi memiliki makna yang sangat berbobot sekali. Lalu kata beliau, wa qad ibtulina bi jahalati minan nas ya'taqiduna fi ba'd man tawassa'a fil qawli min al mutaakhirin annahu a'lamu mimman taqaddam. Kami sungguh kita telah dicoba, ya, kita mendapatkan musibah dengan munculnya orang-orang yang jahil dari kalangan manusia. Kalau ini di zaman Ibnu Rajab Al-Hambali, gimana lagi di zaman kita? Di zaman Ibnu Rajab kata beliau, ya, sungguh merupakan musibah munculnya orang-orang jahil dari manusia. Mereka meyakini pada sebagian mereka yang panjang ucapannya, yang panjang lebar kalau menjelaskan, lalu kemudian mereka menganggap orang itu lebih berilmu dari orang-orang terdahulu dari para ulama ussalaf. Fa minhum man yadhunnu fi shakhsin annahu a'lam min kulli man taqaddama min as-sahabah wa man ba'dahum likathrati bayanihi wa maqalih. Bahkan di antara mereka ada yang menyangka pada seseorang bahwa orang ini lebih berilmu dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka karena banyaknya penjelasannya dan banyaknya ucapannya. Wa minhum man yaqulu huwa a'lamu min al-fuqaha al-mashhurin al-masbu'in. Di antara mereka yang mengatakan dia ini yang banyak bicaranya lebih berilmu dari kalangan para fuqaha yang masyhur, disebabkan karena panjang lebar dia menjelaskan. Ini semua ma'asyiral ikhwa rahimakumullah merupakan kesalahan yang jelas. Kata beliau, hadza tanaqqusun 'adzim bisalafis salih wa isa'atu dhanni bihim wa nisbatuhu lahum ila al-jahl wa qusuril 'ilm
wala haula wala quwwata illa billah. Dan ini pelecehan, pelecehan terhadap salafus saleh dan buruk sangka terhadap mereka, menisbatkan kepada mereka kejahilan dan sedikitnya ilmu yang mereka miliki. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh benar perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menyifatkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau, innahum abarrul ummati quluban wa a'maquha uluman wa aqalluha takallufan. Para sahabat itu yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit takalluf. Mereka tidak berlebihan. Ketika menjelaskan, cukup. Kalau sudah mencapai maksud, sudah cukup selesai. Ya. Tidak memperpanjang ucapan. Tidak panjang lebar ke sana kemari. Lalu kemudian tidak ada faedah yang bisa diambil. Maka para sahabat, ucapan mereka sedikit. Namun ilmu mereka, a'maquha uluman. Ilmu mereka paling banyak. Dan ini juga merupakan isyarat dari apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian sekarang ini perkataan Ibnu Mas'ud, yakni di zaman generasi terbaik, situ masih ada para sahabat. Sesungguhnya kalian sekarang ini berada di satu zaman banyak ulama'nya, sedikit pengkhutbahnya. Jadi kalau dahulu mereka yang berkhutbah itu ulama, ya. Mereka yang memberi ujangan, nasihat, ulama. Sehingga ulama mereka banyak, pengkhutbahnya sedikit, yang pandai ngomong sedikit. Wa sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu. Dan akan muncul setelah kalian satu zaman, sedikit ulamanya, pengkhutbahnya banyak sekali. Iya kan? Pengkhutbahnya, dai-nya banyak sekali. Ulama. Ulama. Oe lama. Itu yang ada. Bukan ulama. Allahul musta'an. Tapi pengkhutbah dai. Oh banyak. Bahkan ada pengkaderan dai. Ya, dikader 10 hari, keluar jadi dai. Dikader sebulan, keluar jadi dai kondang. Nah, yang penting bisa ngomong. Allahu musta'an. Yang penting bisa menarik perhatian. Semakin lucu semakin laku. Karena ini kalau ada dai bisa melucu, itu paling laris. Paling laris. Dai selebriti. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu yang sekarang banyak. Faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwa mamduh. Kata beliau, orang yang banyak ilmunya, sedikit ucapannya, itulah yang terpuji. Itulah yang terpuji. Wa man kana bil aksi fahuwa madzmum. Dan apa yang sebaliknya, sedikit ilmu tapi banyak ngomong, maka ini yang tercela. Lalu kata beliau, fa afdhalul ulum fi tafsiril Qur'an wa ma'anil hadith wal kalam fil halal wal haram ma kana ma'thuran anis sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim ila an yantahi ila zamani a'immatil islam al mashhurin al muqtada bihim. Sebaik-baik ilmu dalam menafsirkan Al-Qur'an, memahami makna-makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang al-halal wal-haram yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'i, kemudian pada zaman para imam-imam Islam. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang wajib untuk kita pelajari. Qala Allah, firman Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, qala tabi'un, qala atba'u tabi'in. Perkataan para sahabat, tabi'un, atba'u tabi'in, para imam-imam Islam, al-imamu Syafi'i, Abu Hanifah, al-imamu Ahmad, al-imamu Malik, maka mereka adalah tokoh-tokoh ahlu sunnah yang mengajak, yang membimbing umat ini kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam tanpa bersikap fanatik kepada mereka. Kepada mereka lah kita menjadikan sebagai uswah.
Ya, kepada mereka lah kita merujuk. Kepada mereka lah kita merujuk. Mempelajari al-Islam dari sumbernya. Pelajari yang penting terlebih dahulu. Tauhid. Permasalahan tauhid. Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifatnya. Mengenal masailul halal wal haram. Yang halal, yang haram. Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita untuk kita pelajari. Kata Hafiz Al-Hakami, beliau sebutkan dalam bait syairnya, awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahman bitauhid. Idh huwa min kulli al-awamir a'zamu wa huwa naw'an ayyama yasam. Itsbatu dhati ar-rabb jalla wa 'ala asma'ihil husna sifatihil 'ula. Dan seterusnya. Yang wajib pertama kali yang harus dipelajari oleh seorang hamba adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Tauhidul uluhiyah, tauhidul ar-rububiyyah, tauhidul asma' was sifat. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalika al-asma'u lirrahman. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاء يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. Kata beliau, ilmu itu ada tiga, tidak ada yang keempat, tidak ada yang keempat. Berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah. Sifat-sifatnya. Perbuatan-perbuatannya. Kemudian berilmu tentang al-halal wal-haram. Al-amr wal-nahi. Perintah dan larangan. Yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian mempelajari tentang jazau yawman ma'adithani. Apa balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Pahala bagi seorang yang taat. Dan siksaan bagi orang yang bermaksiat. Nah, dan itu semua terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kata Ibnul Qayyim, apa yang disebutkan oleh mereka yang sok pandai ketika mereka berbicara selain Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan itu hanya hadayan. Hadayan itu orang yang ngigo, ya. Enggak tahu apa yang keluar dari kepalanya. La yadri ma yakhruju min ra'si. Dia enggak tahu apa yang keluar dari kepalanya. Nah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ada seorang ikhwan kita dulunya orang ini dai. Dai. Ya, dari satu organisasi atau satu ma'had. Ya. Ustadz di mana-mana. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah. Maka dia mengenal dakwah Ahlus Sunnah. Ketika dia mengenal dakwah Ahlus Sunnah, dia belajar. Belajar durusul lughah, belajar ya bahasa Arab dari awal. Masyarakat rahimakumullah. Dia menyebutkan bahwa semua masjid yang ada di Balikpapan, karena dia di Balikpapan, semua masjid yang ada di Balikpapan ini hampir semua masjid saya sudah pernah ngisi. Sudah pernah khutbah. Sudah pernah ceramah. Terus anak tanya, antum sampaikan apa ketika itu? Gak tahu juga. Kadang kisah, cerita, gimana dakwah di pedalaman dan seterusnya. Itu sudah dari ustaz. Yang penting bisa ngomong. Nah, setelah dia mengenal, oh ternyata seorang berceramah harus dengan ilmu. Sampai sekarang enggak berani dia berbicara. Ya, belajar Masya Allah. Jadi masyarakat rahimahumullah. Ya, seperti itu. Enggak tahu apa yang keluar dari kepalanya. Yang penting bicara. Maka ini masyarakat rahimahumullah bukan ilmu. Nah. Kemudian. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa mimma uhditha minal ilm al-kalamu fil ulumil batinah.
min al-ma'arif wa a'mal al-khuluq wa tawabi'u dhalik bi mujarrad ar-ra'yi wadh-dhawq aw al-kashf wa fihi khatarun 'azhim wa qad ankarahu a'yanul a'immah kal imam Ahmad wa ghairihi. Termasuk di antara ilmu bid'ah berbicara tentang ilmu-ilmu batin, tentang ma'rifatullah, tentang amalan hati dan yang semisalnya, dengan pendapat semata, dengan ra'yu, dengan perasaan, atau dengan ilmu kasyaf. Di kalangan tasawuf mereka mengenal ada ilmu namanya ilmu kasyaf, ilmu ladunni. Ya, maksudnya apa? Bisa mengetahui kondisi di akhirat, bisa mengetahui nasib si fulan ini, nanti kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Ya, ilmunya beda, ilmu ladunni. Ya, wa ja'alna min ladunka ilman, katanya. Ada juga dalilnya. Wa ja'alna min ladunka ilma. La ilaha illallah. Ya. Mereka ini tidak kalah sesatnya dibandingkan firqah-firqah sebelumnya dari Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah dan yang lainnya. Nah, ilmunya ilmu batin. Mereka mengatakan kalian ahlus sunnah mengambil ilmu kalian dari orang-orang yang sudah mati. Sanadnya Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah mati. Mengambil ilmu dari gurunya. Gurunya sudah mati. Guru-gurunya mati semua sudah. Sampai kepada Rasulullah SAW. Semuanya orang mati. Wa nahnu na'khudhu ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Adapun kami mengambil ilmu kami dari yang maha hidup yang enggak pernah mati. Masya Allah. Gimana itu? Wangsit. Ya. Turun dengan sendirinya. Bersemedi di gua. Ya. Bersendiri. Tiba-tiba turun. Wangsit. Wangsit dari iblis. Dari syaitan. Nah. Karena mereka menganggap bahwa ilmu itu ada dua. Ada ilmu zahir. Ilmu zahir ini. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau sholat, ya harus sholat. Sholat di masjid. Puasa, puasa. Ramadan, wajib. Zakat dan seterusnya. Ilmu yang kedua, ini ilmu batin. Ilmu laduni. Yang dibawa oleh wali. Jadi pengikut umat ini mengikuti dua. Ada yang pengikut nabi, ada yang pengikut wali. Kata mereka, maqamun nubuwati fi barzakhin. Fuwaiqar rasul wadunal wali. Kedudukan nabi itu berada di antara dua hal. Dia ada di atas dari rasul dan di bawah wali. Jadi nabi ini kedudukan tengah. Rasul di bawah. Rasul ini lebih rendah daripada nabi. Nabi di atas, di atasnya lagi wali. Makanya mereka mengatakan mengikuti wali itu lebih baik daripada mengikuti nabi. Ilmu batin itu lebih utama daripada ilmu zahir. Mengikuti Khadir yang kata mereka itu wali lebih baik daripada mengikuti Musa, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu seorang nabi dan rasul. Nah, karena tingkatan mereka itu sudah ma'rifat, hakikah. Ya. Kalian itu masih yang zahir. Syariah. Kalian harus mengamalkan syariah. Kalau kami sudah enggak. Karena pengikut wali. Ini batil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun." ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengarkan tentangku, apakah dia Yahudi atau Nasrani. Ini Yahudi Nasrani, apalagi yang lain, pengikut Gusdur, pengikut Al-Hallaj, pengikut Ibnu Arabi, siapapun mereka,
apabila dia telah mendengarkan tentangku lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, neraka. Tempatnya di dalam neraka. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari alternatif yang lain jalan beragama selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murtad, kafir. Masyaallah rahimakumullah. Adapun Khadir alaihi salam, ilmu beliau adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Khadir seorang nabi sebagaimana Musa alaihi salam seorang nabi. Oleh karena itu ketika Khadir alaihissalam bertemu dengan Musa alaihissalam, beliau mengatakan, inni ala ilmin allamani Allah la ta'lamuhu anta, wa anta ala ilmin allamaka Allah la a'lamuhu ana. Aku ini memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, kamu tidak tahu, wahai Musa. Engkau wahai Musa juga punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, saya juga tidak tahu. Karena dahulu para nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Pada satu waktu, satu masa, kadang-kadang diutus lebih dari satu nabi. Kemudian terjadilah pertemuan antara Musa alaihissalam dengan Khadir. Yang memang masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu. Jadi ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, bukan karena Khadir itu wali yang memiliki ilmu tersendiri yang disebut ilmu laduni. Maka barang siapa yang mengatakan boleh mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Rasulullah, ini murtad. Keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, yang datang dari mereka hal-hal yang buruk. Yang mereka anggap sebagai agama itu bagi kita itu keburukan. Ya. Kalau mereka melihat syekh mereka atau wali mereka itu lagi disco di tempat disco, itu dianggap wah itu penglihatan Anda secara zahir. Ya, boleh jadi dia sedang beribadah di bawah Ka'bah. Nah, kalau dia melakukan perbuatan apa saja seburuk-buruknya perbuatan, itu pandangan Anda yang memandang secara zahir. Ya, bisa jadi dia adalah orang yang lebih paling taat, bisa jadi dia sedang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zahirnya aja jelek tapi batinnya baik. Masyaallah. Oleh karena itu, masyaallah rahimakumullah, yang diriwayatkan dari orang-orang yang mereka anggap wali itu yakni jorok, ya. Rahimallahu Aba Wuhaish kana yakhthubu bihim uryan. Semoga Allah merahmati Abu Wuhaish. Dia pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin dalam keadaan telanjang. Itu karamah. Karamah bagi mereka. Masya Allah. Ya. Kalau antum baca kitab Tabaqat Syahrani atau Jami'u Karamatil Awliya An-Nabhani dan yang semisalnya, luar biasa. Seperti cerita lucu itu. Ya. Hal yang aneh sekali. Nah. Saya ingin menyebutkan sebagian dari kisah-kisah yang datang dari yang mereka sebut wali-wali ini. Disebutkan dalam Tabaqat Syahrani jilid 2 halaman 129. Dia mengatakan, wa minhum Syekh Ibrahim Al-Uryan kana yatla'ul mimbar wa yakhthubuhum uryanan. Di antara mereka Syekh Ibrahim Al-Uryan, suatu ketika dia naik ke atas mimbar berkhutbah di hadapan kaum muslimin dalam keadaan telanjang. Masya Allah. Lalu kemudian Asy-Syahrani ini memuji si Al-Uryani, Ibrahim Al-Uryani. Lalu dia mengatakan, wa kana yukhrijur rih bihadratil akabir thumma yaqulu hadhihi dhabtatu fulan wa yahlifu ala dhalik fa yakhjalu dhalikal kabiru minhu. Suatu ketika Ibrahim Al-Uryani ini mengeluarkan angin kentut maksudnya, ya. Nah, taraku, ya, di hadapan pembesar-pembesar ini, di hadapan pembesar-pembesar karena dia tokohnya, setelah dia buang angin
Dia kentut, lalu dia mengatakan, oh ini kentutnya si Fulan. Dia tunjuk seorang sih. Ini kentutnya Fulan, bukan dia. Ya. Lalu dia bersumpah dengan hal itu. Nah, yang menyebabkan orang yang ditunjuk tersebut malu darinya. Artinya ini kebanggaan. Ditunjuk ini kebanggaan. Masya Allah. Telanjang, kentut. Ya. Ini Masya Allah, ini karamah. Ya. Bagi mereka ini karamah. Nah. Disebutkan pula oleh Syarani dalam At-Tabaqat tentang Al-Ghamri. Suatu ketika Sidi Muhammad bin Shu'aib melihat Al-Ghamri, lalu dia melihatnya sedang duduk di udara, sedang duduk terbang gitu, dalam keadaan dia memiliki 7 mata. Jadi ini makhluk apa ini 7 mata ini? Nah, lalu dia mengatakan tentang Syekh Abu Ali, tadkhul alaihi tajiduhu jundiyan. Suatu ketika engkau masuk bertemunya, dia menjadi seorang jundi, seorang tentara. Suatu ketika engkau masuk kepadanya, lalu dia berubah jadi hewan buas, binatang buas, sabuk. Suatu ketika engkau masuk ke tempatnya, dia menjadi gajah. Wa kana yaqbidu minal ardh. Suatu ketika dia mengambil tanah, lalu dia berikan pada manusia, berubah menjadi emas dan perak. Masya Allah. Hah? Jadi hewan buas, jadi gajah. Mestinya pas jadi hewan buas ini disembelih aja. Sembelih. Nah. Lalu dia disebutkan oleh Al-Ibris, Dabbab. Dia mengatakan, ra'aitu waliyan balagha maqaman 'aziman. Aku melihat seorang wali sampai kepada tingkatan yang sangat agung sekali. Wa huwa, yaitu ayyushahid al-makhluqat an-natiqa was-samita wal-wuhush wal-hasharat was-samawat wa nujumaha wal-aradin wa quratul 'alam bi usariha tastamiddu minhu wa yasma'u aswata wa kalamaha fi lahdatin wahida wa yamuddu kullu wahidin bima yahtaju wa yu'ti ma yuslihu min ghairi an yushghilahu hadha 'anha. Aku melihat seorang wali itu sudah sampai kepada tingkatan yang sangat agung. Dia bisa melihat seluruh makhluk. Dia bisa melihat seluruh makhluk. Yang berbicara, yang diam, yang buas, serangga-serangga, langit-langit, bintang-bintang, bumi, ya, bahkan bulatan alam ini semuanya dilihat semua. Masya Allah. Waktu itu belum ada televisi. Dia bisa mendengarkan suara semua mereka dalam satu sesaat. Dalam sesaat itu dia bisa mendengarkan semua. Yang berbahasa Perancis, Jawa, Sulawesi, semua bisa didengarkan dalam satu waktu itu. Ya. Ketika mereka semua meminta kepadanya, dia bisa memberikan apa saja menjadi kemaslahatannya tanpa menyebutkan dia dari ini, dari satu makhluk dari makhluk yang lain. Ini sifatnya siapa ini? Sifat Allah, tapi ini wali. Disebutkan oleh Dabbab, ini wali. Saya melihat ada seorang wali seperti ini. La ilaha illallah. Nah, kemudian mereka juga menyebutkan dalam At-Tabaqat ketika menyebutkan biografi Al-Ajmi, salah seorang yang dianggap oleh mereka wali. Disebutkan waqa'a basaruhu 'ala kalb. Al-Ajmi ini saking tingginya tingkat walinya dia, ketika dia melihat seekor anjing, ya, maka seluruh anjing-anjing tunduk kepada anjing yang dilihatin. Ya. Dan bahkan manusia, mereka mendatangi anjing yang dilihat oleh Al-Ajami ini. Bahkan mereka meminta sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya kepada anjing tersebut. Falamma marida dzalikal kalb ijtama'a hawlahu al-kilab yabkun. Ketika anjing yang dilihat oleh Al-Ajami ini sakit, maka berkumpullah di sekitarnya anjing-anjing yang lain
dalam keadaan mereka menangis. Falamma mata adharul buka wal awil, ketika anjing ini mati maka mereka mengeraskan tangisannya dan teriakannya. Wa alhamallahu taala ba'dhan nas fadafanu, akhirnya Allah mengilhamkan sebagian orang, mereka pun menguburkan anjing ini. Fakanatil kilab tazuru qabrah, maka ketika dia dikuburkan, anjing-anjing ini rutin menziarahi kuburannya. Masya Allah, anjing ziarah kubur. Ya. Hatta matu. Ya. Sampai anjing-anjing ini pun, sampai mereka mati. Jadi itu, jadi rutinitasnya anjing ini, ziarah kubur. Fahadihi nazaratun ilakal. Ini bahkan sekali melihat ke seekor anjing. Sekali melihat anjing ini. Jadi, langsung berpengaruh penglihatannya itu kepada anjing tersebut. Fa'alat ma fa'alat, fa kaifa law waqa'at 'ala insan. Ini kepada seekor anjing dengan satu kali tatapan, kata mereka. Gimana kalau dia menatap manusia? Ya, anjing aja sampai diikuti, disanjung. Nah, mereka memohon sesuatu kepada anjing tersebut. Gimana kalau dia melihat manusia? Sudah berapa banyak yang dilihat oleh al-ajami ini? Jadi ma'asyiral rahimakumullah, yang lainnya masih banyak lagi kisah-kisah yang subhanallah secara akal enggak bisa diterima. Ya, ada seorang wali lewat satu kampung, akhirnya kampung itu semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu tahu? Ya. Ada satu wali ketika dia mengajar, ada lagi satu yang ketika dia ingin ada satu muridnya yang nakal, maka dia ingin memberi hukuman. Apa yang dia lakukan? Afwan, dia keluarkan zakarnya. Dia keluarkan kemaluannya karena panjangnya, lalu kemudian dia jadikan cambuk untuk memukul anak muridnya itu. La haula wala quwwata illa billah. Hah? Ada lagi wali yang buang hajat lalu ditunggu oleh murid-muridnya. Ketika jatuh lalu kemudian mereka menangkapnya. Orang-orang mengatakan, "Eh, itu apa itu? Itu tinja kotoran." Kata mereka, "Bukan, ini emas. Ini emas." Allahumma musta'an. Ya. Ini banyak sekali disebutkan kisah-kisah yang seperti ini. Jadi itulah agama mereka, ya. Makanya wajar. Coba kalau kepercayaan yang seperti ini, ya, kebiasaan mereka mendengarkan hal-hal yang tidak sepantasnya, itu jadi keyakinan. Lihat gimana kejadian Ponari itu. Nah, apanya yang dikeramatkan, batunya atau apa? Batu ya. Nah. Subhanallah, sampai yang air yang ini subhanallah jorok sekali yang ada di belakang rumahnya yang penuh dengan comberan itu rebutan, ya, menganggap air itu bekas dari batu yang terkena petir itu. Allahul musta'an. Ini banyak yang seperti ini di tengah-tengah kita, orang-orang awam dari kaum muslimin. Masyaral ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu Abu Sulaiman Ad-Daran yang juga ditokohkan oleh mereka, apa kata beliau? Innahu latamurru bin nukatil qawm fala aqbaluha illa bisyahidain adlain kitab wa sunnah. Terkadang aku mendapatkan ucapan yang berfaedah dari ucapan-ucapan kaum ini, mereka orang tasawuf, aku tidak menerima ucapan itu kecuali dengan dua saksi, yaitu Al-Kitab wa Sunnah. Ini Abu Sulaiman Ad-Daran yang juga mereka menganggap bahwa dia termasuk dari kalangan imam-imam sufiyah. Ini ucapannya, saya tidak menerima ucapan mereka kecuali dengan dua saksi, Al-Kitab As-Sunnah. Al-Junayd, beliau juga mengatakan, ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah, man lam yaqra'il Qur'an wa yaktubil hadith la yuqtada bihi fi ilmina hadha. Ilmu kami ini terikat dengan Al-Kitab wa Sunnah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, menulis hadis, maka dia la yuqtada bihi fi ilmina hadha. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia menulis hadis, maka la yuqtada bihi fi ilmina hadha. Yani, dia tidak diikuti dalam ilmu kami ini sampai dia mengamalkan Al-Kitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu kemudian setelah itu beliau berbicara tentang al-ilmu nafi'. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat
adalah menyibukkan diri mempelajari dan mendalami Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mengamalkannya. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, wa kafa bi khasyatillahi ilman, wa kafa bil iqtirari billahi jahla. Cukuplah dengan rasa takut seorang kepada Allah, itulah ilmu. Dan cukuplah ketika seorang lalai dari Allah, maka itulah kejahilan. Demikian pula berkata sebagian salaf, laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakinnal ilmal khasyah. Ilmu itu bukan riwayat, banyak riwayat. Akan tetapi ilmu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama salaf mengatakan, man khasyi Allah fahuwa alim, wa man asahu fahuwa jahil. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dialah orang yang berilmu, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dialah orang yang jahil. Maka hendaknya seorang hamba belajar, sibukkan diri mempelajari Al-Kitab was Sunnah. Lalu kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua macam. Ilmun ala lisan, fadaka hujjatullahi ala ibni Adam. Ilmu hanya di lisan saja. Belajar, lalu kemudian hanya pandai berbicara. Namun tidak diamalkan, maka ini menjadi hujjah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, ilmun fil qalb. Ilmu yang dipelajari yang masuk ke dalam hati. Fadzakal ilmun nafi'. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Maka ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat kepada kita sekalian, dan semoga apa kita pelajari menambah iman kita, menjadikan ilmu tersebut masuk ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, bagaimana keutamaan umrah di mana di masyarakat menganggap umrah sekedar jalan-jalan, yang utama haji. Umrah termasuk ibadah dan mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Satu umrah menuju umrah berikutnya penghapus dosa. Haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunub kama tanfiru firu khabath al-hadi. Hendaknya kalian senantiasa melakukan ibadah umrah, haji dan umrah, karena kedua amalan tersebut menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan dosa-dosa seperti las yang menghilangkan karatan pada besi. Bagaimana hukum berobat ke ustaz yang tahu tentang kejadian pasien? Yang tahu tentang kejadian pasien walau melalui nama pasien saja. Dukun ini. Ini bukan ustaz ini. Dukun. Jangan mendatangi dukun. Man atakahinan aw arrafan fa sa'alahu fa saddaqahu bima yaqul laqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau orang yang tidak normal, meskipun disebut paranormal, lalu dia bertanya dan membenarkan apa yang dia ucapkan, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira sampai di sini insyaallah. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.